Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yanto 54 Official. Pada sore hari ini saya kembali lagi ke Terminal Pondok Pinang teman-teman untuk hunting angkatan sore. Nah ini kebetulan udah ada 2 unit STC, STC Padoh dan Culen. Wes sama-sama hitam kuning, kuning hitam. Wah ini wajah baru STC Fado ya, cakep banget unitnya nih asli. Yes, dan sebelahnya itu yang bermesin depan STC Culen. Wih, cakep ya. Kita coba lihat lebih dekat clipperinya si hitam kuning STC Fado. Wih, cakep nih, cukup ganteng banget unitnya ya. Setelah berganti livery. Dan kira-kira seperti ini teman-teman sekarang liverinya STC Pado. Ini tampang tampilan sebelah kiri ya. Jadi dominan warna hitam dan kuning ya. Dan di sini ada sedikit abu-abunya. Cakep-cakep. Dan suasana sore hari ini di ruang tunggu masih cukup sepi ya, belum terlalu ramai. Sekarang hari ke 5 Ramadan. Ini untuk angkatan sore hari ini sekitar jam 4 sore atau jam 16.00. Masih cukup lengang ya, mungkin rame-ramenya kurang seminggu lagi ya, bakalan rame di sini nih. Dan suasana seperti ini. Jadi ini udah terparkir 3 unit STC. STC-nya 2 unit teman-teman, STC Fado dan Culen. Di sebelahnya ini ada base premium nih. Base premium gak asik banget, jam segini udah standby. Nah ini kira-kira seperti ini. Nah, ini teman-teman ada yang baru masuk PO Beju dan Agramas. Agramasnya untuk tujuan Malang ya, suite class. Dan PO Bejunya B82 tujuan Jepara. Nah, ini teman-teman ada yang baru masuk kembali Garuda Mas Al Jabar Osor 1836, mantap ya. Pondok Pinang tiba-tiba di guyur hujan rintik-rintik teman-teman sore hari ini. Masuk STC berikutnya teman-teman, STC Gandalf. Jadi udah ada 3 unit STC ya masuk Pondok Pinang sore hari ini. Ada Fado, Culen dan Gandalf. Wes mantap nih. STC Gandalf ini kayaknya seri L ya teman-teman. Ini Hino dan yang tengah-tengah Mercy OF bermesin depan ya. Dan suasana sore hari ini di ruang tunggu
cukup lumayan lah, walaupun nggak seramai biasanya ya. Biasa awal-awal puasa minggu-minggu pertama pasti seperti ini suasananya, agak sedikit lengang. Nah, ini teman-teman masuk kembali M-Tran tujuan Surabaya Malang, The Sunset M225 ya. Ini sama bersasis Volvo sama M27 Tran. Mantap ya, tujuan Malang dikasih premium semua nih, berlomba-lomba. Untuk 27 Tran nya kembali diberangkatkan teman-teman dengan tujuan Malang ya, Jetbus 5 double decker, mantap banget dengan sasis Volvo B11R. Dan ini ada yang baru masuk teman-teman, Rosalia Indah tujuan Wonosobo Purwokerto, di belakangnya ada Agung Sejati AS151 tujuan Wonogiri. Sweet kombi kayaknya itu SR3 yang Agung Sejatinya ya. Agung Sejati, Angka Noah, persiapan diberangkatkan untuk tujuan Purwantoro Wonogiri. Ini unit X efisiensi ya. Oh, masuk lagi teman-teman, ini Sudiro Tunggajaya, Las Samba. Berarti STJ sore hari ini udah masuk 4 unit di Terminal Pondok Pinang. Ada STJ Gandal, Sulen, sama Fado, dan ini yang baru masuk, Las Samba. Wah, sore hari ini diisi tim Hino semua nih. Hanya diselingin satu OF mesin depan tuh, STJ Sulen. Garuda Mas, ke Ningrat. Diberangkatkan kembali teman-teman untuk angkatan sore. Wes mantap, single glass. Dan ini dia STC Las Samba. Wes masih cukup rapi ya unitnya, walaupun unit lama STC Las Samba. Hino RK ini ya. Tadi teman-teman, di sebelah Las Samba ada Murni Jaya tujuan Wonosari Semin. Dan kira-kira di sebelah sini pasukannya STJ nih teman-teman. Waduh, diturun hujan lagi teman-teman. Dan ini ada yang baru masuk, PO Raya tujuan Solo seperti biasa, angkatan sore. Wah, krimis lagi nih Pondok Pinang. Nah, ini pasukannya STJ. Ya, STJ Gandal, Sulen, dan STJ Pado. Dan di sini juga ada SR3 suite class-nya Agra Mas. Menjelang azan maghrib di Terminal Pondok Pinang tuh hujan ya, rintik-rintik deh, tapi cukup lumayan deras juga nih.
Jadi masih ada STC La Samba, ada Agramas juga. La Samba persiapan diberangkatkan kembali dari Terminal Pondok Pinang. Oke teman-teman, STC Pado persiapan diberangkatkan kembali ya. Wah, dan ini masuk Murni Jaya nih. Nah, ini STC Pado diberangkatkan.